Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai dimanapun Anda berada. Pada tahun 2011 saya mencoba untuk browsing, mencari di internet, di Google, bahwa saya temukan pengumuman. Ada saya temukan pengumuman lomba keroncong tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Dr. Sutomo. Ya, saya tertarik melihat apa namanya pengumuman itu. Dan saya baca persyaratannya, ya, termasuk alamat, nomor telepon dan segala macam, sehingga saya mencoba untuk mengikuti. Walaupun sebelum-sebelumnya saya seringkali mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan di tingkat nasional, tetapi tidak satu pun yang nyantol. Nah, saya mencoba tidak berputus asa. Saya coba. Waktu itu maksimal yang boleh dikirim hanya 2. Dan yang saya kirim pada saat itu adalah lagu Istanbul 1, lagu Langgam 1. Dan lagu Langgam saya buat seperti biasa, tetapi lagu Istanbul itu pikiran saya, karena lagu Istanbul itu harus unik. Kalau biasa ya menjadi biasa deh. Saya buat Istanbul mayor minor. Pada waktu itu saya kirim, kemudian ya saya tentu berharap supaya paling tidak dapatlah sebagai finalis. Ternyata bukan saya benar. Di suatu sore saya menerima telepon dari Ibu Retno waktu itu. Ibu Retno telepon, selamat sore Mas Arianta. Ya selamat sore Bu. Oh iya, saya perkenalkan, saya Retno dari Yayasan Dr. Sutomo ini Pak, yang menyelenggarakan lomba cipta lagu keroncong tingkat nasional yang ke-6 waktu itu. Oh iya Bu, jadi Bapak dapat sebagai finalis dan diharapkan untuk datang ke Jakarta untuk menerima trofi, piagam, dan ala kadarnya. Wah, tentu saya berbunga-bunga waktu itu. Oh iya Bu. Kemudian yang saya pikirkan, tiket bola baliknya gimana ini? Kan? Saya tanyakan, kalau ke Jakarta kan harus pakai pesawat, Bu. Gimana dengan biayanya? Nah, Bu Retno menyatakan bahwa tidak usah Bapak memikirkan itu. Nanti tiket pesawat Bapak akan diganti oleh panitia dan penginapan sudah ditanggung dengan makannya di Jakarta selama beberapa hari. Wah, jadi saya tidak punya beban lagi kan? Tidak berapa lama kemudian Pak Dr. Sutomo nelpon saya. Mas Arianta, selamat ya. Mas Arianta sudah masuk ke babak final. Dan saya bangga karena Mas Arianta satu-satunya yang lolos dalam lomba itu dari luar Pulau Jawa. Karena tipe finalis semua dari Jawa. Kemudian beliau menyampaikan bahwa saya punya pasien satu di Lombok namanya Pak Haji Lalu Mujtahid, mantan bupati wali kota waktu itu. Oke, nanti
untuk apa namanya Sanu Mas Arianta nanti akan saya telepon beliau, nanti beliau sudah yang ngurus untuk Sanunya. Ya saya hanya menanggung tiket dan penginapan. Nah, jadi memang betul Pak Dr. Sutomo menghubungi Pak Haji Lalu Mujitahid ini. Beliau sekarang sudah almarhum. Jadi waktu itu beliau mengatakan bahwa nanti sudah saya komunikasikan dengan Pak Mujitahid, jadi datang aja ke sana. Pak Mujitahid hari ini yang ditunggu di situ. Jadi saya datang ke Pak Lalu Mujitahid dan beliau sebagai saya anggap sebagai orang tua saya. Nah, beliau sangat bangga dan beliau memberikan sekedar untuk Sangu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau. Dan pada kesempatan ini saya berdoa semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut ke perjalanan. Kemudian dari perjalanan saya sampai di Jakarta waktu itu. Nah, di situ saya bertemu dengan Mas dari Es Mamat dari Yogyakarta. Kebetulan saya satu kamar sama beliau itu. Jadi memang luar biasa teman-teman dari Jawa ini, pengetahuan tentang keroncongnya segala macam. Nah, jadi singkat cerita ya saya berkomunikasi segala macam sehingga pada saat penerimaan sudah selesai. Kemudian pada saat ada waktu saya masih satu hari lebih di Jakarta, saya nanti akan bercerita tentang bagaimana saya ke Bandung, kemudian menemui Mas Adi Wiratmo. Ya, berbicara di Crung nanti. Ya, nanti saya akan ceritakan, tapi fokusnya. Jadi saya sebagai finalis, itu pun sudah saya bangga pada waktu itu. Jadi masuk sebagai finalis karena pertama kalinya di tingkat nasional saya bisa menjadi finalis. Dan nanti lagunya akan kita simak ya. Kita simak bagaimana sih ya Stambul Mayor Minor itu ya, yang saya buat. Dan lagu Stambul Penyesalan itu akan dibawakan dengan manis oleh Mbak Tuti Mariati yang diaransemen oleh Pak J. Sarwono. Tatkala cahaya bulan purnama di saat itu terucapkan janji setia. Tapi sekarang kau tinggalkan ku seorang diri, tiada kasih, kesepian datang menghadap. Mari
ke langit yang ketujuh. Hingga terasa dunia ini milik kita berdua. Itu hanyalah kisah kasih, kenangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.